đội tuyển Indonesia ở trận đấu này. Điều khiển trận đấu ngày hôm nay đấu của pantas saja kalah, wasit harusnya beri timnas Indonesia penalti di menit ke-22. Indonesia seharusnya mendapat penalti pada menit ke-22 saat Irfan Jaya masuk menusuk pertahanan Thailand. Ketika ia akan melakukan tembakan ke gawang, kakinya dihalangi oleh Chanathip Songkrasin. Setelah itu wasit langsung meniup peluit. Saya kira itu penalti, ternyata malah Irfan Jaya yang melakukan pelanggaran. Beginilah kalau tidak ada VAR, harusnya itu penalti. Andai saja itu penalti dan gol, hasilnya tentu akan berbeda, pasti mental timnas Indonesia akan naik. Dan menurut saya pertandingan harus diulang karena kebobrokan wasit, ini sudah menjadi masalah besar di turnamen kali ini. Wasit masih kurang jeli dalam memutuskan segala sesuatu dalam lapangan. Indonesia sering dirugikan oleh beberapa keputusan wasit. Kalian setuju kalau pertandingan ini diulang? Silahkan komentarnya di bawah.